Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya pertanyaannya di luar materi kita, Buya. Apa hukumnya, Buya, kalau kita menghujat atasan kita, dia non-muslim, Buya, di atasan kita, tapi kita menghujat dia. Dia menzalimi kita, Buya. Apa hukumnya, Buya? Baik. Jangan punya kebiasaan jelek menghujat. Biarpun orang itu pantas dihujat, maka kalau Anda ganti dengan doa hidayah, itu lebih baik. Sebab orang kalau menghujat ini berkembang. Setelah enggak ada yang dihujat, nanti dihujat bapaknya sendiri yang dihujat atau saudaranya. Sebab itu bukan kebiasaan yang baik. Memang orang itu melakukan kesalahan besar dan sebagainya. Sudahlah. Alangkah indahnya kalau kita mendoakan semoga Allah memberikan hidayah. Selesai. Sebab hujatan itu tidak mengundang keindahan. Hujatan bukan mengundang keindahan. Kalau kita mengkritisi sebuah kebijakan, tentu dengan cara yang prosedural dong, yang aturannya seperti apa? Hujat sana, hujat sini, enggak ada yang berubah. Tanda tambah yang tertanam kebencian. Selesai? Baik, tidak perlu menghujat, akan tapi perlu mendoakan saja. Hujatan bukan cara terbaik untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Dia kalau mendengar tidak akan dapat petunjuk dan tidak akan tersentuh dengan kita. Tapi kalau tidak ada, ya Allah, dia berikan hidayah kepadanya. Kalau Allah memberikan hidayah, istimewa. Langsung selamat dia. Baik.